Halo sahabat Kompas.com, belum lama ini, Raffi Ahmad membuat heboh dengan membeli mobil seharga 20 miliar dengan dalih hadiah untuk sang istri yaitu Nagita Slavina. Dikutip dari Kompas Hype, Raffi baru saja membeli Rolls Royce Phantom. Hal ini bukan yang pertama kalinya Raffi membeli mobil super mewah bermerek Inggris. Sebelumnya, Raffi juga sudah memiliki Rolls Royce Goose. Untuk membeli Phantom, Raffi pun melakukan tukar tambah dengan Prestige Image Motor Cars. Rolls-Royce Phantom merupakan salah satu model flagship dari pabrikan asal Inggris. Phantom memiliki sejarah yang cukup panjang. Namanya melegenda sejak 1925 dan Phantom yang dibeli Raffi Ahmad adalah generasi ke-8. Meskipun tampilannya sangat elegan, tapi mobil ini dibekali mesin berperforma tinggi. Rolls-Royce Phantom dibekali dengan mesin V12 turbo ganda berkapasitas 6.750 cc. Mesinnya dipadukan dengan sistem transmisi satellite AED8 percepatan. Mesin tersebut dapat menghasilkan tenaga hingga 563 tenaga kuda pada 5.000 rpm dan torsi 900 Nm pada 1.700 rpm. Tenaganya disalurkan ke roda belakang. Dengan mesin itu, tak heran jika kemampuan akselerasinya luar biasa. Phantom diklaim dapat menembus 0-100 km per jam hanya dalam waktu 5,3 detik. Kecepatan maksimalnya diklaim tembus 250 km per jam. Phantom diklaim memiliki konsumsi bahan bakar 15,1 liter per 100 km atau 1 liter untuk menempuh jarak sekitar 7 km. Selain karena kapasitas mesinnya yang besar, bobot mobil ini juga mencapai 3,05 ton. Salah satu keunggulan dari Phantom adalah kekedapan kabinnya. Rolls-Royce disebut menyematkan perangkat khusus dengan total berat mencapai 130 kg agar kabinnya tetap kedap suara. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video Kompas Otomotif lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.